sebelum nanya lupa subscribe dan sama share seperti biasa kita pakai permen makeup dulu. Pertama-tama lanjut, kalau sudah kita pakai pensil alis karena sadar diri nggak bisa pakai alis jadi harus pakai pola dulu kalau mau bikin alis. Terus lanjut kita pakai concealer, ratain alisnya juga kayak gini biar rapi, terus kasih di bagian dark spot. Kita tap aja kayak gini. Lanjut kita ngesetnya pakai Twee Cake. Ini concealernya aku idein jadi sekalian pakai foundation, terus ini aku pakai double tip buat sejajarin karena kali ini aku mau bikin eyeshadow art makeupnya yang versi eyeshadow ya gitu, jadi di bagian mata. Dan warna yang aku ambil itu warna hitam, warna ungu yang lebih tua. Lanjut aku pakai biru, biru yang tua juga, terus pakai shimmer juga. Jadi untuk awalnya di bagian pinggir aku warna hitam, dicampur pakai warna ungu, warna ungu yang tua juga, terus aku pakai shimmer. Shimmer yang aku pakai itu warna emas. Tetap stay tune terus sampai selesai. Karena udah dibuka, lanjut aku ratain lagi pakai concealer dan pakai bedak. Terus lanjut aku pakai blush on. Lanjut lagi kita mau ombre pakai warna nude, warna merah marun. Terus lanjut pakai yang clear juga. Hasilnya kayak gini. Lanjut kita pakai soft lens. Terus aku juga mau tambahin manik-manik yang setengah mutiara gitu loh, yang half pearl kayak gini. Aku tempelin di pinggir-pinggir di bagian kotaknya. Gak cuman itu, aku tempelin di bibirku juga yang tadi sudah pakai teknik ombre. Lanjut lagi kita pakai bulu mata. Dan sebelum video ini selesai, jangan lupa ya buat subscribe, like, sama share. Ini hasil akhirnya. Kalau kalian punya saran, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih banyak. Dah.